Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel SLA Vlog. Nah, jadi di video kali ini aku mau unboxing puding dari Wong Koko. Nah, jadi aku beli puding Wong Koko ini di salah satu toko online dan harganya itu murah. Pokoknya kita unboxing dulu, oke? Let's go. Dan ini dia puding Wong Koko. Aku beli dua rasa varian. Yang satu rasa mangga, ini rasa mangga, dan yang satu lagi rasa jambu batu merah. Kemasannya seperti ini ya. Satu picisnya itu ada 3 cup dan masing-masing berat bersihnya itu 120 gram per cup. Untuk harga, menurut aku itu tuh murah dan terjangkau banget karena untuk satu picisnya itu kisaran harga Rp12.000 sudah dapat 3 cup. Nah, ini tuh murah banget dan terjangkau. Pudingnya juga enak dan apalagi kalau dimasukin ke dalam kulkas itu tuh malah lebih fresh banget dan enak banget. Dan yang pastinya lebih segar juga. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan rasanya, kalian bisa langsung beli di minimarket terdekat, di warung-warung juga, atau kalian juga bisa langsung cek di deskripsi video ini karena di sana udah ada link toko online shopnya.